cara menghilangkan cat yang belang di tembok dan plafon, teman-teman ya. Jadi tembok ini belang-belang semua warnanya, teman-teman. Ini ada bercak-bercak belang. Tembok pada belang, teman-teman ya. Jadi kalau langsung dicat ini nanti pasti akan muncul lagi, teman-teman ya. Warna belang ini nggak akan hilang, nanti pasti muncul lagi. Jadi di sini saya akan memberikan tip gimana cara menghilangkan belang pada tembok dan pada plafon, teman-teman ya. Jadi gimana cara menghilangkan belang pada tembok supaya nanti tidak muncul lagi setelah dicat, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja simak, teman-teman ya, cara menghilangkan warna belang di tembok ini, teman-teman ya. Ini bahan yang akan kita pakai, teman-teman ya. Kita menggunakan cat minyak eftalit, nanti dicampur dengan thinner buat pengencerannya, teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan sealer juga, teman-teman ya. Sealer yang berfungsi untuk menutup pori-pori tembok, biasanya digunakan saat mau pengecatan di tembok baru, teman-teman ya. Jadi supaya bisa menutup pori-pori tembok yang baru tersebut, itu juga bisa menutup warna belang-belang pada tembok, teman-teman ya. Berhubung tadi di toko bahan bangunan stok nggak ada, teman-teman ya, jadi akhirnya saya beli cat minyak eftalit ini. Ini warna putih, nanti dicampur dengan thinner, teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti langsung saja kita simak cara menggunakannya, teman-teman ya. Ini di sini sudah saya siapkan, teman-teman ya, campuran cat. Ini cat minyak warna putih, teman-teman ya. Nanti kita cat terlebih dahulu pakai cat minyak ini warna belang pada tembok ini, teman-teman ya, supaya nanti tembok yang warna belang ini akan hilang setelah dicat, teman-teman. Jadi nggak akan muncul lagi warna belang pada tembok, teman-teman. Sekarang kita langsung kita cat warna belang di tembok ini, teman-teman ya. Ini menggunakan cat minyak, teman-teman. Kita pakai cat minyak warna putih terlebih dahulu supaya nanti warna belang di tembok nggak akan muncul lagi, teman-teman ya. Ini banyak banget, teman-teman, warna belang-belang pada tembok ini. Tapi semuanya harus kita cat terlebih dahulu pakai cat minyak ini, teman-teman. Buat nutup warna belangnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nanti setelah semua sudah dicat minyak ini, kita tunggu sampai kering, teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai kering, baru nanti kita akan mulai mengecatnya dengan cat tembok, teman-teman. Kita cat dulu semua karena tembok yang belang, teman-teman ya. Di sini sudah kelihatan, teman-teman ya. Jadi yang warna belang sudah kelihatan tertutup. Jadi nanti buat finishingnya kita cat yang terakhir pakai cat tembok, teman-teman ya. Jadi supaya warna belang ini nanti tidak muncul lagi. Ini kita lapis terlebih dahulu pakai cat minyak ini.
Sekarang kita lakukan proses pengecatan, teman-teman ya. Ini tembok kemarin yang belang-belang yang sudah dicat pakai cat minyak, teman-teman ya. Sekarang kita lakukan proses pengecatan. Ini proses pertama, kita lapis pertama dulu, nanti setelah kering baru kita ulang lagi, teman-teman ya. Jadi paling enggak 2 sampai 3 lapis, teman-teman ya, supaya warna cat benar-benar rata. Ini udah kelihatan, teman-teman ya. Jadi warna yang belang-belang di tembok kemarin sudah hampir hilang, teman-teman ya. Ini baru sekali cat, baru sekali. Jadi nanti akan ditimpah lagi dengan lapisan yang kedua dan ketiga, teman-teman. Ini setelah lapisan pertama sudah kering, teman-teman ya. Sekarang kita lapis lagi, kita cat yang 2 kali, teman-teman ya. Ini 2 lapis. Langkah tadi lapisan yang pertama warna yang belang sudah nggak begitu kelihatan, teman-teman ya. Jadi yang belang-belang udah nggak begitu kelihatan. Sekarang kita lapis lagi yang kedua. Lapisan kedua nanti didiamkan dulu, teman-teman ya. Setelah kering baru nanti kita lapis lagi yang ketiga supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman ya. Jadi nanti belang-belang yang di tembok tadi benar-benar hilang dan nggak muncul lagi. Ini kita lapis lagi, teman-teman ya. Ini lapisan yang ketiga. Jadi tadi lapisan yang pertama dan kedua sudah kering. Sekarang kita lapis lagi lapisan yang ketiga, teman-teman ya. Ini warna belangnya sudah nggak kelihatan, teman-teman. Jadi sudah ketutup. Nanti kita lihat hasilnya setelah kering, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya setelah kering. Kalau emang dia masih muncul, nanti kelihatan, teman-teman. Jadi nanti kelihatan kalau belangnya masih muncul. Jadi kita lihat lagi nanti setelah lapisan yang ketiga kering, teman-teman ya. Ini setelah kering, teman-teman ya. Kemarin sudah 3 lapis. Ini lapisan yang ketiga, lapisan yang terakhir sudah kering. Yang belang sudah enggak ada, teman-teman. Sudah rata warna catnya. Kemarin belang-belang banget, teman-teman ya. Ini semuanya sudah rata catnya. Jadi sudah aman, belangnya sudah enggak ada.